Oke, balik lagi di channel gue, Muhammad Michael Stan. Akhirnya gue nge-vlog lagi, coy. Cuman gue pakai Kylex, gak pakai MX. MX gue lagi dipakai temen gue karena MX-nya dia kecelakaan, jadi dia pakai dulu ya. Di video kali ini gue lagi morning riding ke arah Lewiliang. Gak ke arah Lewiliang sih, Gunung Picung, Cibatok lah. Ini kondisi jalannya rame, coy. Gue bareng ini yang mau wisata. Soalnya kan hari ini hari libur ya, tanggal merah. Mau dengar nggak suara kayak lek gua? Enak banget ini. Enak gak tuh? Cuman tarikan bawahnya agak ngeden, nggak tahu ngeden, nggak tahu apa sih namanya, nggak tahu ngeden, nggak tahu kekurangan bensin gitu settingannya. Cuman bawahannya agak ngeden, tapi atasannya mah enak nih. Jadi harus di setting lagi karbunya. Gitu. Tuh, kalau atasannya mah enak, tapi kalau ditarik, dijambak gitu, bawahannya agak agak ngeden gitu. Gue lagi bingung. Tarikannya enak, coy. Cuman pengeremannya aja lagi masih kurang nih, anjing. Nggak enak pengeremannya, dalam banget mencetnya. Mantep ya cuacanya. Bogor lagi enak-enaknya. Beda sama Kalimantan, anjay. Kalimantan enak, cuman panas, anjing. Waktu kemarin kan gua habis dari Kalimantan ya. Kalimantan Timur, daerah Samboja. Harusnya mah gue ngevlog di sana ya. Cuman gue nggak kepikiran soalnya gawe aing di sana. Udah pusing duluan. Mantap. Gila, seru nih pakai Kylex. Apalagi kalau Kylex kalian udah bore up, tapi bore up-nya udah benar-benar apa sih namanya, maksimal gitu. Anjay. Gue kasih spion kecil di sini nih supaya bisa lihat belakang sedikit lah. Gue spionnya nge-wide jadi bisa lihat ke belakang, coy. Ada anak supermoto juga, coy. Tapi nggak tahu supermoto mana itu. Wih, Mio-nya ganteng, coy. Edan. Tampan, coy, itu Mio-nya. Tapi kalau nggak salah, kata teman gua ya,
basicnya Mio tuh berapa? 54 ya? Apa berapa gitu? Apa berapa gitu pokoknya ya. Tapi kalau misalkan diborap dia jadi irit katanya. Tapi gua enggak tahu tuh benar apa enggak. Mantap coy, cuacanya bagus. Gue ada jogging. Jogging. Ini tuh hari apa ya? Hari Kamis kalau enggak salah, jadi libur. Enggak tahu hari libur apaan. Mantep banget. Mobil tuh bikin kagok, anjing bikin dua jalur, ngapain aja bang? Wah, anak kucing coy. Mantep banget, rame anjing. Kayak gue bakal sepi gitu jalur lewil yang. Remnya ngeri anjing, ini rem motor gua gak jelas. Mabat anjing tuh, orang tuh mau nyusul apa enggak tuh. Mantap banget, pake kayak buat salip-salip emang the best. Wih, ada WR coy, WR ganteng pasti.
gede ya WR anjing, gede parah, ganteng lagi, udah pakai USD, USD-nya real jam gitu anjing. Ih ganteng anjing. Ganteng tapi ya WR, ya jadi pengen WR. Jauh juga nih perjalanan kita coy, ke Gunung Picung dari Bogor. Oh ya, di KL Eco ini kurangnya selain mesinnya ada sedikit banget, kayaknya di bagian klep, seal klepnya agak bocor. Udah itu nih motor gue tuh USD nya coy keras, shock breaker keras tuh, harus di rebond kayaknya atau nggak beli baru lah, kita cari yang murah-murah, real jam murah atau enggak shock breaker yang belakang yang murah gitu, yang mahal-mahal aduh pusing. Pusing Siti. Mantep banget coy motornya. Woi, seger gue ini, seneng kayak gini nih motor sehat. Dibanding yang kemarin trouble yang pusing gue. Sawah ya, gunung, switch, gile, bahaya tuh kayak gitu nyebrangnya. Mantep banget cuacanya. Dan motor ini agak boros standar lah ya. Bora pasti boros. Tapi ini borosnya standar gitu, kayak pakai motor 2,5 tapi standar gitu.
Wih, ini truk sampah bawa bat anjir. Belok kiri. Belok kiri, coy. Nanjak gunung terus. Nih gue stop dulu deh, nanti kita lanjut lagi ya. Pas udah di atas aja yang adem jalannya. Ini agak rame, males gue lewat Cibatok teh rame. Ya udah, yuk. Oke, balik lagi nih coy. Lanjut yang video yang pertama ya. Nih gue udah di Gunung Picung. Jauh banget coy. Tapi udaranya seger banget nih di sini kalau pagi hari. Seger banget. Apalagi di daerah atas tuh Gunung Bunder. Beh, mantap. Seger banget itu. Soalnya masih kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jalur ke Kawah Ratu kalau kalian pengen, kalau kalian tahu gitu ya. Jalur Kawah Ratu tuh ke sono. Lewat Pasir Rengit. Mantap gak tuh? Kelok-kelok nih jalannya coy. Cuman tampalannya busuk anjing. Tuh, tampalan tuh. Mantap tapi tuh. Anjir. Mantap coy. Aduh gue jelegan. Sunday morning. Tampalan coy. Tampalannya gila. Ya lo bawa bedok anjing, kaget aing. Ih, ngeri aing kayak gitu tuh. Ih. Kaget gua anjir bawa bedog menena. Kayaknya pengen ngarit sih. Bukan pengen kebegal gitu. Cuman jangan disenggol deh motor kayak gini nih. Soalnya bawa parang anjing. Ih, ngeri. Maksudnya jangan disalip, gua ngeri. Takutnya gua pengen nyalip cepet dia malah bilang ini kesenggol gitu. Amit-amit. Wah, wow, golok bangsat. Dia belok coy. Kayaknya mau ngebegal embe. Ya udah paling vlognya apa sini aja ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Nih bentar lagi gue pengen nyampe tujuan. Mau nyampe rumah teman gue. Tarikannya mantap, bye-bye.